Jadi nanti tolong dari saksi dan pejabat menggambarkan di mana pada saat Yogi memanah dari dalam gol. Mana Yogi ini Yogi? Yogi ini. Mana Yogi? Posisi di dalam gol. Dan korban Regina pun mengamankan Yogi Maulana dengan cara menarik kaki. Ya. Gimana narik kakinya? Dia masih di kolong ya. Dia masih di dalam. Pada saat itu nariknya seperti apa? Dua-duanya narik atau bagaimana? Saya sendiri narik. Kamu sendiri? Nggak mau tarik beneran, nggak mau tarik beneran, kita mau aja. Berarti Akbar aja yang narik ya? Oke, dua lanjut. Ya. Kemudian setelah ditarik, keluar. Dia keluar. Kamu pukulin. Dua-duanya apa mengapa juga? Dua-duanya polisi tangan kamu gini. Oh iya. Polisi almarhum apa? Di antara mukul memisahin juga ada. Jadi dia apa tuh narik juga. Narik dia. Polisi sama megangin. Papa megangin. Oke, lanjut. Jadi adegan ketiga saksi Yogi dipukuli oleh saksi Akbar dan Omar. Ya. Kemudian pada saat kamu merekam kapan? Posisi berarti ya, setelah itu almarhum megangin Yogi dan kamu merekam. Handphonenya. Pakai handphone kan? Posisi ini korbannya tiduran. Tidur. Berarti kamu tidur. Tidurnya kemana posisinya? Telentang atau telungkup? Telentang. Posisi dipegangnya? Apa-apa yang injek dada. Injek dada. Dada mas, jangan perut. Ya. Tangan ini aja lagi. Tangan ini biar ini. Pura-pura merekam. Adegan keempat ya. Saksi Akbar merekam saat korban Rekinesa mengamankan saksi Yogi Maulana dengan menginjak dada Yogi Maulana. Oke, lanjut. Terus. Nah itu kamu tinggal. Kamu jemput security. Ya. Berarti kan di yang berbeda. Sebelah situ aja.
Sini aja. Ini enggak ada.